Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, perjalanan waktu terkadang tidak terasa. Seolah baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya syahr Ramadan. Tahu-tahu sekarang kita sudah berada di penghujung bulan yang suci dan berkah ini. Sahabat sekalian, Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan yang sangat murah, mulia dan penuh berkah akan menjauh dari kita. Kita lepas kepergiannya dengan air mata. Bagai melepas sahabat tercinta yang akan senantiasa terkenang sepanjang masa. Bahkan kepergiannya ditangisi oleh langit, bumi dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, setiap kali Ramadan telah berakhir, hamba cemas ya Allah. Kalau-kalau umur hamba tidak sampai pada Ramadan tahun depan, hamba cemas ya Allah. Kalau ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup hamba, karena itu panjangkan umur hamba ya Allah untuk dapat kembali berjumpa dengan Ramadan tahun depan, agar hamba dapat semakin dekat denganmu ya Allah ya Rabbi. Bimbing kami ya Allah ya Ilahi, anta maksudi waridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat sekalian, menjelang datangnya hari yang fitri, perkenankan mohon maaf lahir dan batin dari kami sekeluarga. Kami hamba yang banyak berbuat kesalahan dan kealfaan, banyak tutur kata yang terangkai dusta, banyak hilaf dalam bersikap, banyak khianat dalam berbuat, banyak janji yang tidak ditepati, banyak prasangka yang berujung luka. Mohon maaf lahir batin kepada para orang tua, para guru, keluarga, sahabat dan saudara-saudara dimanapun berada. Semoga kita benar-benar termasuk orang yang kembali kepada fitrah, suci bagai bayi yang baru lahir dari rahim sang ibu tercinta. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wa kull am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.